Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di channel Game On. Let's start the game on. Oke, kita langsung saja lanjut ke stage 21. 21. But are we even going to war? Oke. Oh, ada baru ya. Ada karakter baru lagi. Ini nggak tahu dia kekuatannya apa, tapi kayaknya sih lebih ke entah speed atau dia tanker. Kemungkinan dua itu sih. Kemungkinan paling besar sih antara tanker atau ya speed. Ini listrik sama satu lagi, biasanya aku pakai bom ya. Pakai bom. Oke, let's go. Sepertinya udah cukup, bener. Oke, untuk awal-awal kita cepetin aja, kata pasti lama ya. Dia langsung keluar pertama kali loh. Langsung unjuk gigi loh. Dan ya, tapi aku nggak tahu kekuatannya ya, btw ya. Jadi aku harus tetap waspada. Kita nggak belum tahu kekuatannya apa. Aduh, ini lagi. Kenceng banget bro dia. Kasih dua aja lah di sini lah. Kasih dua, bahaya. Wah, masih kenceng aja nih. Efeknya masih tetap ada ya. Oh, efeknya masih tetap ada bro. Ngeri juga. Waduh, pas abis lagi ini ku. Wah, kacau sih ini. Wah. Kita kasih bom aja gak sih? Aku kebingungan ya, ini agak bingung dikit. Kita ulti aja mungkin, karena ini nggak bisa nahan. Wow, ramai sekali. Oh, dia tanker ya, tipe tanker bener-bener. Tanker sih fix ini. Kayaknya dia lebih ke nggak bisa di stun ya. Nggak bisa di knockback. Kayaknya sih nggak bisa di knockback ya. Iya nggak sih? Iya sih kayaknya. Ini nggak bisa knockback sih. Udah tanker nggak bisa knockback. Wah, parah sih ini. Bocil-bocil merajalela lagi di sini. Oh, nggak punya. Wah, rame banget. Gak punya ulti aku. Gak punya ulti, kayaknya kita udah biarin aja mungkin. Biarin aja, kita pasrahin aja beberapa dua tempat ini, mungkin kita bisa kasih aja nggak apa-apa. Ini ultinya disimpan dulu. Oke, nah ini kan dia di sini semua nih. Biarin nggak apa-apa. It's okay, no problem. Tapi masih keluar-keluar. Wah, mana yang rame nih? Waduh, parah. Ngik. Teori berkorban itu kadang memang perlu ya, teori berkorban guys. Nah. Oke, kita tambahin lagi. Oke, tambahin lagi untuk yang mana nggak apa. Oke, aman kita tinggal cepetin aja. Nah, kan
karena memang ya dikasih kesempatan kedua gitu sama developer ya, developer baik sih. Walaupun memang kecolongan ya, kecolongan berapa ini? Satu, dua kecolongan. Oke, 21 kelar untuk yang hari ke-21, kita lanjut ke hari 22. Hari 22. Oke teman-teman, jadi ini di 22 dan di sini aku agak nyontek dikit, aku jujur aja karena aku udah nyoba beberapa kali dan ternyata iniku salah ya. Strategiku salah, guys. Aku tadi nyoba pakai primal pea shooter full gitu, tapi ternyata nggak bisa nahan dari ini dinosaurusnya nih. Dinosaurusnya ngeselin banget. Jadi kita bakal pakai ini, guys. Kita upgrade dulu 1500, nggak apa-apa. It's okay, baby. Kita bakal pakai bok choy untuk di pertahanan untuk melawan para ini. Habis itu kita bakal pakai ini buat ngasih damage ke musuh, lalu kita tentu saja pakai ini satu, mungkin satu atau dua gitu. Yang lainnya ya bebas sekali ya, kita pakai terserah lah, kayaknya nggak terlalu penting juga yang lain. Dan ada beberapa kayak ini mungkin ya. Oke, kita coba saja. Di sini cuma dikasih 3000. Ini aku bakal kasih bok choy-nya itu bakal di belakang banget. Berarti ini mungkin di sini. Coba dulu. Nah, di sini. Habis itu bok choy di belakangnya. Buat ngasih damage. Oke. Lalu si ini bakal ada di depan sini. Biar mereka lewat dulu, tahan pakai baru kita serang. Terus untuk satu ini kita mungkin kasih satu aja dulu di sini. Oke, kita coba, let's. Mungkin kita bisa tambahin ini ya, lendir-lendir ini nanti ya. Kita coba dulu lah. Nah, nanti bakal dikasih damage sama satu sama dua ini. Tentu kalau udah dilempatin agak kesel, guys. Keselin. Nah, yang itu, yang zombie gede itu, dia itu tanker banget ya, tanky banget. Jadi kita harus bisa tahan. Harusnya bok choy-ku bisa sedikit ngasih inilah ya, ngasih damage ya, karena dia udah level berapa tadi. Ini entah kenapa dia kok bisa hilang ya ini kok. Oh, gigi sih. Tambahin lagi. Turun, turun, turun. Kamu belum makan kamu. Nah, kan. Agak kesel nih. Wow, udah mulai rame, Bung. Oh, oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, dia masuk, cuy. Masuk, guys. Oh, no, dia masuk, cuy. That's not good. That's not good. Wah, kacau sih, kacau ya. Kita butuh lebih banyak lagi ininya. Karena nggak nyampe tuh. Wow, 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 kosong. Oke, sepertinya masih bisa terselamatkan. Ini harusnya di sebelah sini ya.
Aku lihat-lihat dia nggak keluar loh, yang terbang loh ya. Di mana? Zombie terbang kemana? Gak lihat dari tadi ya. Oke, sabar dulu, ini bahaya ya. Aku gak lihat zombie terbang sama sekali. Oke, ini apakah udah selesai? Apakah ini udah terakhir? Belum ya, masih hidup zombie lagi. Ada 700, aku masih bisa menahan dulu sedikit-sedikit. Oke, yang ini ya, ini kita mungkin bisa ulti aja teman-teman. Waduh, salah ya, dia kenapa arahnya ke sana ngultinya? Salah banget. Oke, kita bisa ngasih damage 2. Lu. Oh my god. Ya, aku udah gak punya ulti ya, mau gimana lagi. It's done, bro. Tapi menang. Manfaatnya kita menang, guys. Tapi ya, ini gak tahu ya. Ini masih bisa sih. Nah, tinggal tambahin ini aja mungkin. Nyampe gak? Oh, gak nyampe. Kurang maju dia terlanjur di sini, dia kotaknya di sini ternyata. Ya, mungkin kita bisa cepetin aja walaupun dia. Nah, ini baru bisa nih. Kasih, bro, kasih tahu, bros. Nice. Oke, jebol satu ya, tapi nggak apa-apa. Berhasil menyelesaikan day 22. Nice. Nggak tahu ternyata bongcoy bahkan berguna di map ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke day 23. Day 23. Oke, kita dikasih potato mine yang ini ya, 50. Ngapain potato mine 50? Kenapa juga dikasih potato mine yang 50? Ini ya berat ya sebenarnya buat counter si ini. Apa kita coba yang tadi lagi? Apa kita coba yang kayak tadi lagi ya? Tapi kelamaan sih, gak cukup waktunya sih. Kayak listrik dan juga sesamanya, sesama jenisnya. Itu lagi untuk mataharinya belum. Oke, let's go. Awalnya kan 25 ya, murah ya. Sekarang jadi 50. Kurang worth it. Buset, 3 kali ini. Tiga kali heal wave ya. Ini tuh biarin aja sampai sini. Mentok. Kita fokus. Oke, kita kasih sini. Oh, kesalahan gaming lagi aku. Kita tambahin lagi mungkin sini. Waduh, kacau ini mah. Ini harus 2 buat nahan. Tambahin lagi. Sabar, sabar. Kita kasih ini. Ini nih sumpah ngeselin banget. Cuma saat belum ada. Belum ada buat nyerangnya. Oke, tengahnya, bos. Tengahnya, bos.
Nice. Wah, tengahnya itu. Wah, ngeri. Aduh, ribet banget ya. Lempar. Lempar lagi, arahin ke depan. Mana nahannya sih? Yang gede itu nggak tahu lagi deh cara nahannya cuy. Buset dia. Bawanya yang gede anjir. Gelo. Makan kah? Masih bisa ketahan ya kayaknya. Buset, rame bener bos. Wah, ini lepas sih, lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, aduh. Siapa sih? Pencet-pencet bro. Wah, lepas semua sih. Lepas semua sih. Ini belum yukwave ya dia ya. Wah, yukwave-nya ini yang rese. Kita harus ulti kayaknya nih. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh. Waduh, tengahnya bos, tengahnya bos. Tengahnya bosku. Tengahnya bosku. Oke, okay. It's okay, it's okay. Yang penting berhasil ya guys ya. Walaupun tidak perfect karena ya gitulah. Tapi yang penting berhasil ya teman-teman ya. Kita berhasil menyelesaikan day 23. Let's go. Dapat karakter baru lagi, Potato Mine. Tapi ini primal Potato Mine pastinya. Nah, bener banget. Benar sekali. Oke, ini dia stick 24 ya. Bentar aku gedein lagi mungkin. Nah, stick 24 ini masih sama ya. Dia ada yang gede ini, ada ya full lah, full full power. Oke, yang itu nggak bisa di ini. Kita seperti biasa. Oh, Potato Mine-nya pakai yang ini. Kah bedanya apa sih dia? Bedanya XP endos area damage. Oh, dia area damage. Ini guys, sini tuh guys. Ini mungkin ini nggak usah lah ini. Mungkin dia kalau di ulti aku belum lihat ya. Coba kita ulti ya. Belum berlihat ultinya yang itu guys. Aduh, kebanyakan ya. Ini nggak usah. Kita bawa listrik. I think kurasa. Ya kita coba dulu lah. Tidak jadi bawa listrik ya, kenapa aku malah bawa... Ini damage-nya area. Oke, kita cepetin aja karena itu lama ya. Waduh. Waduh. Waduh bro. Cepet banget bro. Majunya bro. Biarin aja itu ditahan dulu. Waduh, 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 waduh. Waduh, that's not good. Oke, santai dulu. Kacau sih. Waduh, rame banget. Wah, gak ada otak nih mah. Rame banget, guys. Wah ini sih, wah harus ini ya, salah gue. Tahan dulu gak sih? Buat nahan gak sih? Nice banget. Oke, kayaknya masih bisa ketahan. Wah ini kenceng kali.
Wah gila sih, gila bro, bro. Wah kosong semua, hancur. Oke kita ikhlaskan saja dua ya. Ini masih bisa ditahan mungkin. Oke satu ikhlaskan saja. Nah ini jangan boleh masuk tuh, males aku terbang-terbang itu rese banget. Oke kita tambahin primal lagi bentar lagi. Wah ini kebanyakan kurang ini. Oke kita ada ulti guys, kita ulti S aja mungkin ya. Ulti S aja udah paling bener cuy. Oke ulti S. Gelo. Kasih bom aja sih seharusnya ya. Wah. Tahan. Wah yang tahan cuma dua. Oke apakah masih mampu bertahan guys? Sepertinya tidak ya. Waduh kenapa terus itu kocak. Wah kacau sih ini. Yang bawah ini, aduh gak punya pertahanan lagi buat yang bawah ya. Kita ada paraksa ulti kah? Paksa ulti kah manis? Wah emang harusnya listrik sih ini. Gak ada harga diri. Nice. Wajir. Comeback is real bro. GG gak sih guys? Anjas. Gak jadi kalah. Tuh main beginian harus main tenang ya, harus tenang menganalisa situasi guys ya. Oke akhirnya Jurassic Mars Day 24 pun selesai. Oke kita dapat apa di sini? Oh ini upgradean baru, belum jarang aku pakai ya. Oke Potatoman kayaknya bagus ya, dia area 6 kotak bagus sih. Oke lah teman-teman semuanya, kayaknya sampai sini dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis, jadi jangan ragu untuk pencet tombol like dan subscribe-nya teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Game On, and see you in the next video. Aduh.